hadirin dipersilakan duduk. Yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Cik Rosni Cik Jai, Presiden Dr. Rosni Group. Yang berbahagia, Encik Kamaruzzaman bin Haji Umar Ali, Pengarah Sekretariat. Subhanallah wa bihamdihi, Allahu Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi Tuan Pengerusi Majlis, terima kasih atas introduction yang cukup bagus. Dikasihi yang berbahagia, Ketua Pengarah Encik Kamaruzzaman bin Haji Muhammad Ali. Yang berbahagia staff-staff Alhamdulillah, terima kasih pada semua, pada Tuan Pengarah, pada staff yang menjemput doktor untuk bersama kongsi pengalaman pada hari yang baik ini. Kita punya jadual agak lewat sikit lah. Jangka pukul 11 agak lewat sikit, ada masalah sikit di jalanan. Alhamdulillah, insyaAllah kita cuba berkongsi apa-apa kebaikan yang pernah doktor alami dan akan doktor alami untuk sama-sama kita kongsi dan capai kebaikan yang kita boleh dapatkan manfaat bersama. Pertama-tamanya pada adik-adik yang dikasihi, pelajar-pelajar semua, anda tidak dapat tahu semester 1, semester 2 baru lepas SPM. Lepas SPM yang masih jauh perjalanan untuk adik-adik lalui. Kalau kita umur panjang, mungkin juga umur tak panjang, adik-adik nak mari kuliah, naik motor, mungkin ada kemalangan dan mungkin juga boleh ada kecedera ataupun boleh meninggal. Tapi kita cakap kalau umur kita panjang, so apa yang penting kat sini, adik baru saja keluar daripada SPM dan menuju masa depan yang cukup jauh, cukup jauh dalam konteks kita hidup di dunia. Tapi doktor suka nak kongsi bagaimana kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, rakyat Malaysia, seorang Muslim, seorang mukmin, sepatutnya berfikir, bertindak dan mengisi hidup kehidupan kita di dunia ini, semasa di dunia ini, secara maksimum. Sebagai seorang mukmin, sepatutnya kita lebih baik daripada semua umat yang ada di muka bumi ini. Sepatutnya adik-adik sepatutnya lebih baik daripada semua berbanding dengan orang lain yang bukan mukmin. Maksudnya dia orang Amerika ke, orang Europe ke, kita lebih baik. Kenapa kita lebih baik? Kerana kita telah diberi satu wawasan oleh Allah Ta'ala, Tuhan kita, wawasan dunia dan akhirat. Wawasan kita bukan wawasan 2020. Kalau wawasan 2020, sekarang ni 2012, dengan umur adik sekarang ni 18 tahun, umur sekitar 40. Bayar-bayar umur doktor sekarang ni. Pendek saja wawasan. Tapi wawasan kita wawasan akhirat. Jadi kita mesti berusaha, bekerja, berilmu dan beri manfaat untuk kehidupan kita di akhirat dengan sepenuhnya semasa berada di dunia lagi. Ini wawasan yang kita perlu bawa. Kalau adik ada wawasan akhirat, tidak ada satu pun di antara kita yang berada di dunia ini untuk main-main. Tak ada masa walau sesaat pun untuk main-main. Itu yang penting. Kita perlu wawasan yang betul. Kalau semua pemimpin lain cakap wawasan 2020, wawasan 2030, wawasan 2050, doktor nak bawa pada satu wawasan saja, wawasan dunia dan akhirat. Itu wawasan kita. Sebab kat sini semua Muslim, insyaAllah. Wawasan akhirat. Kalau kita cakap pasal wawasan akhirat, macam mana kita nak pastikan kita selamat, selamat, bahagia, berjaya di akhirat, di mana pilihan kita hanya syurga dan neraka. Syurga dan neraka, semua orang nak syurga. Tapi kita kena usahakan di dunia. Jika kita mampu mendapat syurga di akhirat, kita wajib mendapat syurga di dunia. Mana mungkin kita beroleh syurga di akhirat kalau di dunia kita berada dalam neraka. Itu konsep yang kita perlu faham mengenai kehidupan. Sebab itu kehidupan ini cukup mudah.
cukup mudah telah diberikan satu konsep, satu tujuan yang jelas oleh Allah Ta'ala. Tidak aku jadikan manusia dan jin kalau bukan untuk menyembah aku. Itu konsep dia, tujuan dia untuk menyembah Allah Ta'ala. Ha? Itu yang penting. Yang keduanya Allah Ta'ala kata, dan aku jadikan manusia untuk jadi khalifah di muka bumi. Dua benda saja yang kita perlu dah yakin, faham dan tuju sepanjang kita berada di dunia ini. Kita kena sungguh-sungguh untuk menjadi hamba pada Allah, dan sungguh-sungguh untuk menjadi terbaik dalam manfaatkan diri kita, untuk diri kita, masyarakat, ha? Keluarga kita, mak ayah kita, isteri kita kalau dah kahwin, anak kita, kemudian masyarakat kita, ummah kita dan agama kita. Ha? Bila mana Allah Ta'ala beri peluang pada kita untuk berbakti pada agamanya. Sedangkan kita tahu Allah Ta'ala yang maha kaya tidak perlukan kita untuk baiki, mengembang ataupun menyebar ke agamanya. Dia mampu buat semuanya sendiri. Tapi Allah Ta'ala yang maha pengasih beri peluang. Dan bagaimana dia beri peluang untuk kita hidup? Kerana ganjaran untuk kita hidup adalah untuk mendapat syurga. Syurga di akhirat, kerana kita dulu pun berasal pada syurga. Jadi macam mana kita nak adaptasikan kefahaman kita, keimanan kita ni dalam konteks hari-hari kita baca dunia? Macam mana? Macam mana kita nak adaptasi? Pertama-tamanya, kalau kita pergi lebih jauh lagi, dan sekarang ni kita majoriti kita lalai, mungkin termasuk doktor juga lalai, dan keluarga doktor juga lalai, dan keluarga adik-adik juga lalai. Asas mengenal Allah Ta'ala ni dilupakan, diabaikan dalam masyarakat kita. Kerana kita sudah seolah-olah ditipu, ditipu ataupun di brainwash oleh mereka-mereka yang musuh-musuh Islam daripada awal, pada zaman penjajah lagi, daripada zaman selepas pada kebangkitan Islam, zaman Rasulullah lagi, kaum Yahudi sudah ada. Mereka brainwash kita, meletakkan pelajaran pertama yang patut kita semua tahu, pelajaran agama ni tidak penting. Majoriti kita sekarang ini bukan generasi Al-Quran, termasuk di doktor juga sendiri. Doktor pun miss, dulu bapa doktor pun ada masalah, masalah kewangan. Orang kampung saja, nak menawai getah saja. Menawai getah macam bapa adik-adik juga lah, menawai getah kan. Jadi kita miss masa ni. Kurikulum kita pun tidak menitikkan berat pada mengisi jiwa anak-anak kita mengenal Allah Ta'ala, mengenal yang maha pencipta. Sedangkan semua yang kita nak semasa berada di dunia ni hak milik dia. Di dunia, dalam kubur, di akhirat, semua hak milik dia. Mana mungkin kita dapat apa yang kita nak kalau kita tidak kenal yang maha pencipta Allah Ta'ala yang nak beri pada kita. Itu asas kejayaan yang adik-adik yang tuan-tuan depan doktor ni boleh dapat, boleh raih kejayaan macam mana doktor raih kejayaan, dan boleh pasang cita-cita yang lebih besar, mungkin lebih besar pada apa yang doktor pasang, sekiranya kembali semula kepada titik yang satu, Allah Ta'ala, Tuhan kita. Kembali pada yang satu melalui suri teladan rasul pilihan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita tidak ada choice dan pilihan lain. Hari ini doktor nak mengajak adik-adik semua sini, termasuk tua pengarah, untuk memastikan kita dapat kualiti yang tertinggi, pasti kena bawa semula kembali kepada Allah Ta'ala. Suri teladan idola kita lah Nabi kita. Tak ada jalan lain. Tak payah nak pilih orang lain. Even tak payah nak pilih siapa-siapa pun di dunia ini, ataupun doktor sendiri pun mungkin. Tak payah pilih. Pilih Nabi kita. Terlalu banyak teladan-teladan Nabi kita yang kita abaikan, yang kita abaikan, yang kita abaikan dalam harian kita, menjadikan kita merasa susah dan payah, sukar, ditindas, dihina, dikeji, disiksa semasa berada di dunia ini. Mak dia dalam negara kita sendiri, ataupun kita tengok rakan-rakan kita, saudara-saudara Islam kita di luar negara, kerana kita meninggalkan asas kembali kita. Kita merasakan untuk mendekati Tuhan kita Allah Ta'ala, mencontohi Nabi kita, menyayangi Nabi kita, menyintai Nabi kita, satu benda yang jelek, satu benda yang tidak menguntungkan, satu benda yang tidak ada kebaikan, satu benda yang tidak indah, tidak ada perasaan cinta, indah, rindu,
sedih dan sebagainya, kerana kita jauh daripada Nabi kita, jauh daripada kenali Allah Ta'ala dan Nabi kita secara yang sepatutnya kita kenali. Ini yang kita rugi. Ini yang kita rugi. Bukan doktor nak bagi ceramah agama, doktor nak pastikan dalam masa doktor mari sekejap ni semua dapat yang terbaik daripada doktor. Kita pastikan. Sebab kalau nak cakap pasal cara berjaya, banyak cara berjaya. Tapi cara berjaya yang diketengahkan, kalau tidak bermodulkan pada Allah Ta'ala dan Rasul, semuanya adalah cara berjaya yang sementara, bukan cara berjaya yang kekal, bukan yang abadi dan tidak selamat. Kalau hari suara esok boleh dapat kekejayaan, mungkin kejayaan di dunia saja. Dunia mungkin sekitar 40 tahun, 60 tahun ataupun 80 tahun, orang tak apa nak pandang lah. 40 tahun hebat ke mana pun orang tak apa nak pandang lah. Contohnya kita punya bekas PM kita, Tung M kita hebat. Tapi sekarang ni umur dia 80, orang tak pandang sangat lah banding dengan umur dia 60 dulu. Itu cycle dunia. Kalau kita memilih berlandaskan logik akal kita, apa kita dapat cukup sikit dan sementara. Kalau kaya, kaya di dunia saja. Akhirat kita miskin. Itu kita tak nak. Itu tak kita tak nak. Doktor datang kat sini, doktor nak kongsi tip-tip macam mana kita semua patut lalui kehidupan kita. Mungkin doktor bukan yang terbaik untuk berkongsi, tapi insyaAllah kita kongsi. So macam mana adik nak mendapat kejayaan yang macam sepatutnya diraih oleh Nabi kita? Bagaimana diraih Nabi kita, adik sahabat-sahabat Nabi kita? Dengan modal yang sikit, adik dapat kejayaan yang luar biasa, keajaiban. Hidup di dunia ini penuh dengan keajaiban. Amat sayang kalau kita hidup di dunia tidak mengalami keajaiban. Setiap hari keajaiban. Tapi sebab keajaiban ini sudah lalu rutin bagi kita. Kita bernafas, satu keajaiban. Kita boleh makan, minum, keajaiban. Tapi benda ini rutin. So kita mencari keajaiban-keajaiban lain supaya kita rasa kita ada yang maha kuasa, Tuhan kita yang menjaga kita, yang menjaga kita, yang memberi segala-galanya untuk kita. Sebab kita ada kebatasan. Kita ada kebatasan. Kebatasan kita cukup banyak. Kita diberikan sedikit kudrat, yang sebenarnya adalah di dalam pengawasan Allah. Sebab itu kita apa ni, kita ada apa ni, yakin benda ni. Kita ada zikir kita yang mengatakan kita tiada kudrat. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Tiada daya dan upaya kecuali kudrat yang dipinjamkan Allah Taala. Apa maksudnya? Dan orang kata mereka yang kuat itulah mereka yang bertawakal. Apa maksudnya? Maksudnya kita berusaha sekuat-kuat kita supaya kita mengenai ilmu, kepakaran kita ada, benda yang ada kudrat yang Allah Ta'ala pinjam pada kita, benda yang di luar pada keupayaan kita, kita serah balik pada dia. Itu sebab tu dia kata orang yang bertawakal tu orang yang kuat. Apa yang tu nak? Contohnya doktor nak sasarkan pada 2013 doktor jadi salah seorang daripada billionaire di Malaysia. Bukan jutawan, billionaire. Bukan jutawan tapi billionaire. Satu sasaran yang cukup sukar, besar dan luar biasa. Cara paling mudah nak berjaya, kena yakin dengan Tuhan dia. Yakin dengan dia. Buat semua yang dia suruh, tinggal semua yang dia larang, dan buat semua lahan sunat-sunat. Supaya apa? Supaya disayangi oleh dia. Dan apabila dia sayang, apa dia bagi? Semua yang kita nak dia bagi. Itu jawapan dia. Kalau kita kata susah, tak susah bagi Tuhan yang mencipta tanpa contoh. Dia mencipta semua yang tanpa contoh, tak susah bagi dia. Susah bagi kita yang lemah. Itu cara dia untuk dapat apa yang adik nak dapat. Benda ni tidak ada tambahan, tidak payah kerja PTPTN lagi. Tak ada PTPTN. Zaman dulu tak ada PTPTN. Tidak perlu beasiswa untuk adik buat semua yang tertekannya. Sebagai seorang Muslim, adik boleh buat 5 waktu puasa bulan Ramadan,
dan boleh buat yang sunat. Sunat, sunat ni adalah untuk kita dicintai Allah Ta'ala, dicintai, disukai oleh dia, dan kita boleh merasa menyintai dia. Kenapa perlu adik menyintai Allah Ta'ala? Kenapa perlu? Kenapa kita semua perlu menyintai Allah Ta'ala? Kenapa perlu sangat? Karena esok tiap-tiap satu daripada kita kembali secara peribadi berjumpa dengan dia. Tak boleh nak main geng-geng apa, tak boleh. Semua berjumpa kita secara peribadi. Itu yang penting. Jadi apa faedah kalau adik boleh mampu menyintai dia? Adik akan jadi macam Dr. Rosmi. Paling tidak macam doktor. Ataupun mungkin lebih lagi. Kita tahu majoriti nak jadi macam doktor. Setiap 2 hari kita dapat 1 juta ringgit. Say kita di Malaysia 1-2 hari 1 juta ringgit. Bukan nak tunjuk, bukan nak tentu kaya, tapi rezeki dia beri Allah Ta'ala melalui produk kesihatan yang berkesan, yang memberi kesan kebaikan kesihatan penyembuhan pada pengguna yang guna produk doktor adalah Allah Ta'ala, bukan doktor. Doktor hanya buat formulasi, buat produk berdasarkan ilmu yang doktor belajar, dan kemudian secara jujur buat perniagaan secara jujur, niatkan tujuan untuk fisabilillah, untuk agama dia, dan kemudian kita serah semua pada Allah Ta'ala dengan berdoa dan buat amalan-amalan sunat seperti yang ada dalam flyer yang adik semua tu, yang dapat flyer tu. Amalan sunat yang pertama, kalau tak pernah buat, kita pakat-pakat buat, kita pakat-pakat solat tahajud. Tahu solat tahajud apa dia? Berapa orang yang pernah solat tahajud? Cuba kat tangan. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah, kita cukup gembira. Teruskan, adik yang telah solat tahajud, teruskan. Solat tahajud, cari waktu yang lebih mustajab. Solat tahajud Faisal pun boleh solat tahajud. Tidur sekejap boleh solat. Tapi lebih mustajabnya bangun pukul 2 hingga pukul 5 pagi. Kenapa solat tahajud ni bagus? Karena dia adalah golongan minoriti, golongan VVIP dengan Allah Ta'ala. Amalan-amalan rasul-rasul, hamba-hamba tahajud ni hamba-hamba yang dikasihi Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala sebut dalam kitabnya dan firmannya, kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Tidak segan dan malu mengakui mereka yang bertahajud itu adalah kekasih-kekasihnya. Dan apa yang Allah Ta'ala buat pada kekasihnya, semua yang diminta diberi, dosa diampun. Tiga benda: yakin, amal dan doa. Bangun waktu orang lain tak bangun, adik bangun. Dan bangun tu jangan setahun sekali ataupun 10 akhir Ramadan. Dalam beragama kita kena mendirikan agama kita. Maksudnya jadikan dia amalan rutin. Kalau tak boleh setiap malam, seminggu 2 kali, 3 kali, rutin. Barulah Allah Ta'ala tengok kita dan sayang kat kita. Kalau setakat kita buat pada 10 akhir Ramadan, itu keterpaksaan di bulan Ramadan. Kelas dia tidak berapa menggembirakan Tuhan kita. Walaupun dia bagi pahala, amal cakap sini tuan pengarah sama juga, dia akan bagi, dia tengok, dia tengok siapa yang rutin, siapa yang buat kerana terpaksa kita ada. Biasalah meniaga, dia ada cemburu, dia ada fitnah, kita nak naik, orang tak suka kita naik. Meniaga ni susah. Kita nak naik, orang tak suka kita naik. Mana ada orang suka kita naik, kita berjaya. Majoriti pesaing tak suka kita berjaya, dan kita pun tak suka pesaing berjaya. Tapi kita kena buang situ. Bila kita kena Allah Ta'ala, kita jangan tak suka orang yang berjaya. Orang yang berjaya, alhamdulillah. Jangan sesekali kita cuba batasi keupayaan, kemampuan Allah Ta'ala Tuhan kita. Kita akui kita lemah, tapi jangan sesekali mengatakan Allah Ta'ala lemah macam kita. Dia maha segala-galanya. Kita tak takut, kita bersandar pada dia. Apa kita nak takut? Kalau kita bersandar pada ayah kita, kita takut. Ayah kita dah tua, ayah kita miskin. Kita bersandar pada Allah Ta'ala, kita tak perlu takut. Tapi ada syarat. Ada syarat. Kena bekerja, kena ada ilmu, kena betul secara teknikal dan taktikalnya, kena betul. Kemudian baru serah kat dia. Itu bercakap pasal tahajud. Tu mana-mana tak pernah bertahajud lagi, ada masalah keuangan, masalah pelajaran tak cekap, otak tak pick up, bertahajud.
Jangan takut untuk bangun malam. Beritahu Allah Ta'ala. Boleh bercakap dengan dia. Kalau tak pakai kasihan, bawa ke tahap kasihan tu. Kena meletak tahap kasihan dah. Bercakap sembang Allah Ta'ala. Ya Rab, apa pasal ni? Teruk sangat ni Rizal ni. Dah pening dah. Baca lah, habis dah. Orang kaji dah habis dah. Tapi bila main kasihan ketak, tak boleh buat apa. Rizal tak pas. Macam mana? Tolonglah aku. Dia mendengar, dia akan menolong. Tapi jangan buat satu malam. Berterusan. Walaupun pada mereka awalnya tidak begitu ikhlas, insyaAllah lama-lama dia jadi ikhlas. Buat dulu, bertindak dulu. Kita kena berfikiran positif ataupun orang kata otak kanan. Ataupun berfikiran secara tidak logik. Bukan gila ya. Berfikiran gila tapi bukan gila. Kita masalah, kita tidak maju kerana kita berfikiran secara cara pakai logik akal. Itu yang menyebabkan kita tak maju. Kalau nak buat sesuatu benda, nak fikir. Kalau buat benda ni, kalau kata adik nak main kat sini, kalau main kat sini macam mana ya? Dalam jauh pada bandar kuning, tak ada orang sini, kedai susah, apa ni semua, tak ada hiburan, macam-macam fikir. Itu fikiran logik akal. Kita nak fikiran otak kanan, fikiran luar biasa, tidak logik akal. Aku mari sini, bagi tahu di sini, 3 tahun confirm aku dapat kepakaran, aku nak buka kilang sendiri. Contoh, aku buka kilang. Ya, itu cara dia. Bawa adik mari sini, adik buat kerja yang adik nak buat 10 tahun daripada sekarang. Dah, dari sekarang dah start. Bukan mari sini, mak suruh mari, tak ada pilihan. Tak nak macam tu. Itu sikap yang lemah. Sebab tu bangsa kita lemah, umat Islam kita lemah, wawasan kita cukup lemah. Segarkan, yakin. Kalau aku hidup lagi 10 tahun lagi, aku nak ada apa? Bidang, bergantung pada apa bidang yang adik pelajari kat sini. Contohnya kalau bidang perindustrian, contohnya nak ada kilang food teknologi sendiri, nak buat bisnes sendiri. Sekarang ni asas dia. Sekarang ni adik tak tak buat kilang lagi pun tak apa. Umur pun baru 18, nak buat kilang apa? Umur 18. Tapi perancangan kena mula pada sekarang. Sebab tu dia kata, kita telah ditipu oleh orang barat, oleh orang sekolah, jika kita tidak kembali pada Al-Quran, pada anak-anak kita. Kita digimik bahawasanya dengan belajar agama, belajar Al-Quran, kita akan ketinggalan. Ini satu-satunya tindakan yang cukup salah. Dan kita hari ini buat koreksi pada keluarga itu sendiri. Dan kita minta kita sini buat koreksi pada keluarga kita. Utamakan Al-Quran. Kerana dia kalau mengeluar kata-kata Allah yang tepat dan benar dan mukjizat, kalau kita mengamalkannya, bukan membaca, mengamalnya, membaca, mengamalkannya, memahaminya, menjadikan dia cara hidup kita, memang kita super luar biasa. Luar biasa. Ini yang kita nak jadi semua kat sini. 200 orang ni semua luar biasa. Caranya kembali pada agama kita. Bukan kembali pada agama tu duduk kat masjid. Memang kena pergi masjid. Tapi bukan duduk kat masjid, zikir je tu tak ada. Itu cara salah. Itu kau beri kebaikan pun, kebaikan pada diri sendiri, bukan manusia yang paling baik. Orang yang paling baik antara kita adalah orang paling beri banyak manfaat. Dan doktor sendiri pun berubah juga. Kita nak suruh, kita kena berubah. Alhamdulillah, lepas kita kembali pada umrah, umrah Ramadan baru ni, doktor wajibkan pada diri doktor solat 5 waktu di masjid. Dan alhamdulillah, takat ni mampu kita buat. Bukan nak kata alif bukan, ini bukan masalah alif, ini masalah macam mana nak berjaya. Tip-tip nak berjaya. Kalau tu cakap pasal macam mana apa ni, apa ni tu bahasa Tom M, apa ni, apa ni, itu tinggu sikit lah. Dia pun idola betul juga. Ada benda-benda dia buat yang kita patut hargai. Cukup cemerlang dia. Bagi tepukan sikit kat kita punya mantan pada negeri. Kebaikan orang buat, jasa orang, kita kena hormat, kita kena akui. Jangan jadi orang yang lupa diri, tak akui jasa orang. Walaupun dia tu bukan orang UMNO. Dia tu tak ada parti, no partition. Dia tu tak pernah mengundi. No partition. Tapi kita kena akui jasa orang. Orang tak ada suruh macam tu. Okey, macam mana lagi?
Solat staff. Dan untuk pastikan mereka ini rasa seronok solat, doktor bagi subsidi, bukan subsidi lah, sedekah. Sedekah makan tengah hari. Makan tengah hari percuma, makan pagi percuma untuk staff doktor. 300 orang. Kita kena komit dengan Tuhan kita. Kita nak kebaikan, kita kena komit. Kita kena berani keluarkan duit kita. Buat orang Ta'ala kata, berulang kali orang Ta'ala kata dalam agama dia, dalam firman dia, fisabilillah, jihad itu dengan apa? Jihad dengan apa? Siapa boleh cakap? Jihad dengan apa? Jihad dengan harta dan jiwa. Ha, orang Ta'ala tak kata jihad dengan jiwa dan harta, tak ada. Harta dulu datang, baru jiwa. Ha, kita sekarang ni silap. Ada suicide bomb, berani mati. Itu salah. Harta. Harta tu nilai kepayahan. Kita tidak bertuhankan harta. Kita bertuhankan dia. Kita boleh bagi harta kita. Jihad dengan harta. Dia terbagi harta. Kita belanja lebih kurang RM20,000 lebih untuk benda ni. Tapi rasa dah boleh RM3 sahaja. Pagi-pagi sekitar pukul 7.30, matahari dah keluar, dah boleh buat solat duha. Kalau awal sikit, boleh buat solat israf. Apa kepentingan solat duha ni? Pembuka rezeki. Sebelum kita pergi kerja, kita boleh buat. Kalau tempat kerja, tempat pelajar ni pun ada, boleh buat masa rehat solat duha 2 minit. 5 minit saja solat duha, 2 rakaat. Kenapa penting solat duha ni? Penting semuanya nak tarik rezeki pada Allah Ta'ala. Siapa yang beri rezeki? Siapa yang beri rezeki ni bukan saja duit. Belajar cemerlang, sehat, guru suka, kawan suka. Itu rezeki. Itu semua dijamin Allah Ta'ala. Tak siapa yang jamin. Jadi kalau kita pagi-pagi lagi sebelum ke mana, sudah minta Allah Ta'ala tasbih kepada dia, memuji dia, dia ada sebab dia tak nak bagi. Dan dia memang nak bagi, cuma dia suruh kita lakukan. Jangan kata kita kuat dan kita lemah. Itu yang nak bagi tahu. Minta dengan dia. Kalau adik boleh buat 12 rakaat, cukup baguslah. 2 rakaat pun cukup. Dan buat secara rutin, InsyaAllah akan berlaku perubahan. Ini amalan-amalan yang menukar Dr. Rosmi daripada dulu hutang doktor 3 juta sebut. Doktor pernah mengarungi hutang sekitar 1 ke 3 juta selama 5 tahun tanpa rehat. Kalau ada antara adik-adik nak jadi kaya, nak lebih kaya pada doktor pun, buat pada sekarang ni amalan. Doktor sudah pastikan anak-anak doktor buat amalan. Anak doktor yang ada dah ada anak. Lepas dapat muda lagi doktor ada anak. Doktor ada isteri. Isteri baru satu lah. Ada 3 lagi. Tapi kemungkinan bangsa sekarang ni tak ada calon lah. Tidak berminat untuk menambah kuota. Doktor tak ada minat. Kerana doktor cukup fokus dengan perjuangan doktor. InsyaAllah, kalau Allah Ta'ala nak jadikan doktor billionaire 2013 supaya dapat 2014, orang yang berdiri depan adik sekarang ni antara billionaire Malaysia dan akan jadi billionaire Melayu yang paling kaya di Malaysia. Kenapa doktor yakin? Kerana doktor sudah nyatakan pada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Rab, harta yang kau beri pada aku adalah untuk jihad ke jalan kau. Aku nak sikit yang tinggal untuk aku dan anak-anak aku. Selebihnya aku nak kembali pada agama kau. Aku nak tengok agama kau berkembang maju di Malaysia ni. Aku dah tak larat nak tengok orang bergaduh, orang Islam bergaduh, tanpa memberi impak yang maksimum pada agama dan bangsa, pada ummah. Lalu bergaduh saja. Semua tak kena. Tak larat nak tengok. Masing-masing mahu menyatakan dia lebih adil. Dia lebih tahu hadis tu. Dia lebih hafal hadis tu. Dan kat agama kita, agama memberi, agama kasih sayang. Ini yang doktor punya cita-cita. Kalau semua kat sini ada cita-cita macam ni, kalau tak banyak ataupun sikit, tak ada sebab Allah Ta'ala tak nak bagi projek tempat adik semua. Adik minta projek di Allah Ta'ala, tak ada sebab dia tak bagi. Minta projek dengan dia, dia akan bagi. Maksimumkan kapasiti kita dengan nilai-nilai agama kita supaya kita jadi manusia ajaib, super, luar biasa. Itu bukan duduk di dunia ni saja-saja nak duduk aja, nak duduk dalam ladang kapal sawit. Bukan macam tu.
Kita berada di dunia ni untuk gambling kekuatan kita dengan kudrat Allah bagi untuk makmurkan bumi ni supaya kita kembali kepada dia keadaan terbaik. Tanpa batasan Allah bagi kita. Tak ada had. Dia tak pilih bulu, Allah tak pilih bulu. Manusia yang terbaik antaranya manusia yang paling bertakwa. Itu dia. Dia terasa masa okey. Kemudian kita istighfar. Istighfar, kita istighfar. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Istighfar ni bukan setakat mulut saja. Astagfirullah, astagfirullah. Dengan perbuatan sekali. Yakin, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita perlu istighfar? Allah Ta'ala sebut dalam Qur'annya dan firmannya, dia akan memberi kita keampunan. Dia memberi kita rezeki, memberi kita harta, memberi kita anak. Allah Ta'ala suka dengan istighfar, dengan ampunan. Kita bertindak dengan hikmah. Tidak lari daripada Allah dan Rasul, Quran dan hadis. Macam mana nak jiwa kita kental? Buat 7 amalan Rasul yang tergariskan dalam flyer. Buat 7 amalan Rasul, Allah Ta'ala akan campak dalam hati kita semua ketenangan, keimanan, ketakwaan dalam hati dicampak. Dan secara luarannya dibaiki fizikal kita, diangkat kita ke makan yang terpuji, makan makmudah, makan yang terpuji. Ini yang kita nak. Dan wajib berlaku pada kita. Sudah berlaku pada doktor dan boleh berlaku pada orang lain. Cuma doktor dalam proses. Itu cara dia. Itu yang kita nak. So adik-adik semua jangan lalai. Adik-adik lalai, orang lain tak lalai. Bangsa Asia tak lalai. Bangsa Asia tak lalai. Kita ada asyik bagi je, sebab kita nak sana. Fata ke mana? Fata ke mana? Wah. Kayalah, kita nak kayalah. Kita lepas kenyataan. Ini yang berlaku pada bangsa kita, pada penganut agama kita. Kita boleh berkhayal, tapi khayalan yang Allah Ta'ala nyatakan percaya pada benda-benda gaib. Dan untuk capai benda gaib, kita kena mula di alam nyata sekarang ni, buat apa yang telah ditulis, difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan hadis. Betul-betul buat hingga kita dapat rasa Allah Ta'ala bagi dalam jiwa. Adik cukup rasa seronok walaupun takut dicipta di dunia. Kita takut dicipta oleh Allah Ta'ala di dunia, sebab kita tak tahu ending kita macam mana. Tapi dalam takut, insya Allah kita boleh terima kasih kepada Tuhan kita telah mencipta kita.